yang sehat, lezat, dan murah. Bahannya ini ya teman-teman, jangan lupa dicatat. Seratus gram tempe potong dadu dan kukus selama 15 menit. 1 butir telur, 1 sendok makan tepung terigu, 2 siung bawang putih yang sudah dicacah halus, setengah sendok makan saus tiram, 3 sendok makan saus tomat, 1 sendok makan kecap manis, setengah sendok teh merica, dan setengah sendok teh kaldu bubuk. Buncis wortel dan jagung manis yang sudah dipotong-potong lalu dikukus selama 15 menit. Untuk cara memasaknya seperti ini ya teman-teman. Lalu masukkan tepung terigu dan telur. Dan saus tiram. Lalu aduk kembali. Setelah tercampur rata, kita cetak ya teman-teman. Untuk membuat sausnya, kita tumis bawang putih terlebih dahulu. Teman-teman, enak, selamat mencoba.